Pemerintah Kabupaten Bogor kembali melakukan upaya lebih keras untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang masih menjadi momok menakutkan di kalangan masyarakat luas. Melalui kebijakan PSBB yang masih diterapkan hingga kini di wilayah Kabupaten Bogor, upaya pencegahan dilakukan dengan terus-menerus memberikan himbauan akan penggunaan masker, serta penyemprotan disinfektan di setiap area. Seperti pasar Cisarua yang dinilai rentan akan penyebaran karena aktivitas kerumunan warga sangat tinggi. PLT Kasatpol PP Dace Supriyadi menjelaskan sasaran utama yang kini terus menjadi pantauan pihaknya adalah merupakan seluruh pasar yang jelas-jelas tempat berkerumunnya warga. Yang pertama, semua pedagang pembeli pengunjung harus pakai masker. Tanpa kecuali harus pakai masker. Lebih lanjut, Dace mengatakan dengan upaya ini dan giat seperti diharapkan akan menjadi tolak ukur serta evaluasi ke depan. Bagaimana nantinya penerapan PSBB, apakah akan terus berlanjut atau bisa dihentikan? Tergantung dari tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri. Dari Cisarua, Kabupaten Bogor, Eko Rosandi melaporkan.